Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan channel Mas Komarul Huta. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di Simpang 3 Medaeng. Hari ini hari Minggu sore, tanggal 18 Februari tahun 2024. Kita akan menginformasikan seputar bus-bus terminal Purabaya Bung Rase ya. Dan ini pukul 4 lebih 13 menit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang sudah selalu setia nonton, like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Ini diawali lintang api ya dari Situbondo. Penumpangnya ramai nih dari Situbondo. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 4 lebih 14 menit, ada Surabaya Bus Atau Bus Tayu menuju terminal Purabaya Bung Rase dari Jalan Jawali, penumpangnya juga ramai ini bus kota. Dan ada Poin atau Ponorogo Indah Romeo, ini patas ya dari Ponorogo, disusul langsung M-Trans dan 27 Trans tujuan Magetan, Mospati, Surabaya Denpasar. Ini M-Trans penumpangnya ramai. Malang, Bandung 27 Trans juga sudah ada penumpangnya nih. Pukul 4 lebih 16 menit, ada Sabari Dawo bus kota ternyata nih, JMP Via atau menurunkan penumpang bus kota Sabari Dawo menuju terminal Purabaya bus kota. Penumpangnya juga terpantau lumayan nih. Pukul 4 16 menit, ada Mila Jatra Patas ya dari Jember ini. Penumpangnya terpantau lumayan ramai dari Jember. Pukul 4.17 menit, ada Mira persiapan berangkat ini Surabaya Madiun Solo Jogja, masih kosongannya dari garasi. Pukul 4.18 menit, ada Restu Panda ekonomi dari Malang via arteri menurunkan penumpang. Banyak ramai teman-teman dari Malang via arteri. Pukul 4 lebih 18 menit, wow, Naura Jayu Tamedo dari Semarang via Tuban. Wow, penumpangnya masih ada yang berdiri, luar biasa ini. Pukul 4.19 menit, ada Kerjawan Sukerai Surabaya Solo Jogja, langsung serbu beberapa penumpang ini. Di jalur kedatangan ada Eka Cepat juga. Dari Magelang teman-teman agak cepat. Wah, numpangnya ramai dari Magelang, disusul tentrem bisa cepat ekonomi dari Malang via tol Karanglu. Penumpangnya lumayan. Pukul 4 lebih 20 menit ada Akas Merah hasil tarif biasa. Surabaya Jember ini. Dari Jember lumayan penumpangnya. Di belakang ada Margo Jaya dari Bojonegoro. Mulai padat ini. Margo Jaya dari Bojonegoro ada Transjatim tujuan Porong. Ada Eka Cepat ini Surabaya Solo Magelang persiapan berangkat. Medium dari Parang Blitar, penumpangnya berdiri.
Di belakang yang langsung ada Harapan Jaya, AC terbiasa dari Trenggalek 59, kancane garangan. Oh, sini teman-teman. Rupanya terpantau ramai temennya. Wow, Harapan Jaya lagi. Duh, Harapan Jaya luar biasa. Gandeng 3 ini dari Tulungagung Trenggalek. Ini dari Tulungagung dari Trenggalek. Belakangnya itu kayaknya pulang ke garasi ya, yang belakang diri. Gandeng langsung. Rupanya ramai teman-teman. Nah ini garang insap pulang ke garasi di Medaeng sini ya. Ada Laksana ada di belakangnya, patas dari Malang. Dan Akas dari timur ya, atau dari Bondowoso ini. Oh, dari Madura. Sorry, dari Madura, Surabaya Bondowoso kalau nggak salah. Permanya rame dari Madura. Pukul 4:25. Ada Juliet. Ini Ponorogo Indah Patas dari Ponorogo menurunkan penumpang. Dan di belakangnya ada Agramas, Malang, Jakarta. Kelas dari Malang. Ponorogo Indah masih menurunkan penumpang ini. Wow, penumpangnya full dari Ponorogo, luar biasa ini. Pukul 4:27 dari jalur Arteri Krian Mojokerto Sugeng Rayu 7099 Surabaya Solo Jogja. Dari kota Jogja penumpangnya ramai menuju terminal Surabaya. Pukul 4:28 Pahala Kencana James Bond. Masih pukul 4:28 Surabaya bisa tetap stay ya, SB07 dari Jalan Cawalisi menuju Terminal Surabaya. Pukul 4:29 bus Transjatim tujuan Terminal Merdeka dari Porong. Rumahnya ada yang berdiri. Disusul Eka Cepat dari Magelang via tol ini. Penumpangnya full luar biasa. Pukul 4:30 atau setengah 5, 27 detik Malang Ciawi sudah ada penumpangnya. Pukul 4:31 dari jalur Arteri Surabaya Solo Semarang Sugeng Rayu. Dan ada ini persiapan berangkat ya, Sugeng Rayu ekonomi kosongan. Dan di belakangnya Sinar Mandiri mulai ya, dari Semarang via Tuban ini menurunkan penumpang. Namanya terpantau rame Sinar Mandiri Mulia. Pukul 4:32 ada Sinar Jaya Malang Surabaya Jakarta Bogor Suite Class. Ada beberapa penumpang ya, dan disusul belakangnya Harapan Jaya Patas dari Trenggalek ini. Sungai pulang ke garasi Harapan Jaya Patas. Penumpangnya lumayan. Pukul 4:33 ada Restu Panda Patas dari Magetan. Penumpangnya rame.
Pukul 4.34 Medalu jalur arteri Kiran Mojokerto ada merah dari kota Solo Jogja. Menuju terminal Purabaya penumpangnya ramai. Di belakang ada kereta cepat ini persiapan berangkat. Legasi SR3 bodinya. Dan disusul Sugeng Rayu 7165 Surabaya Solo Jogja ini persiapan berangkat juga. Terjadi antrian ya, atau macet ini biasa minggu sore. Ada medali emas ini. Di belakangnya langsung disusul Wiji Lestari juga. Belakangnya ada Bagong, ini bodi Max Surabaya Malang via tol Karang loh. Dari Malang rumahnya rame juga Bagong ini. Ada Wijil Setari Patas dari Semarang via Tuban, rumahnya rame juga. Dan langsung disusul Bala Kencana Malang Surabaya Bandung user. Disusul Tentrem Ekonomi dari Malang juga via tol Karang loh. Sangat rapat dari Malang ini via tol Karang loh. Belakang ada Eka Cepat Surabaya Solo Semarang ya, ini dari Semarang ya. Oh, di belakang juga ada Bagong dari Malang. Sangat terapet yang dari Malang. Sugeng Resumbe selamat itu berangkat menuju Solo Jogja. Ini kejauhan, ini kan beberapa penumpang. Masih terjadi kemacetan yang kita lihat ini minggu sore. Sudah menjadi rutinitas atau hal biasa ya macet di simpang Tiga Menteng menuju terminal Purabaya ini. Eka dari Semarang penumpangnya rame. Bagong Semar Mesem. Ekonomi dari Malang juga via tol Karangtul. Ugal-ugalan 3 bus langsung dari Malang Ekonomi via tol Karang lo datang bersama. Jadi penumpang tidak bisa maksimal ya, ini juga terpantau lumayan ramai. Enaknya penumpang itu bisa memilih bus sesuai selera ya, dan ada Transjatim dari Gresik menuju Porong. Penumpangnya berdiri. 4.37 menit ada 27 Trans Freya, ini jet bus 5. Ada Mira persiapan berangkat. Dan Sugeng Rai Selamat Ratu Moza dari Solo Jogja penumpangnya rame. Dan sudah kelas jet bus 5 Freya penumpangnya rame teman-teman. Oh, disusul juga nih bus dari Malang Ekonomi, Pelita Mas, luar biasa nih. Sekitar 5 menit, 4 bus dari Malang. Sama-sama via tol Karang loh, sama-sama Ekonomi. Kayaknya ini dari Madura ya, yang Pelita Mas ini. Madura, Surabaya, Malang. Lumayan, lumayan. Masih terjadi antrian ini. 4.38 menit ada bus kota JP via tol dari JP menuju terminal Purabaya Muara Jaya. Pukul 4.39 menit Harapan Jaya robot ini dari Trenggalek via tol hasil terbiasa. Penumpangnya lumayan ramai, disusul Menggala Patas dari Malang. Lumayan penumpangnya. Pukul 4.40 menit ada Putra Mas dari Bojonegoro Asia Tarif Biasa. Penumpangnya berdiri di belakangnya.
arep njaluk patas dari Trenggalek. Rupanya rame teman-teman, dan ada bakung patas dari Pare Blitar di belakangnya langsung. Romantis. Rupanya masih ada yang berdiri. Sebagai penutup video kali ini ada Resto Panda Patas dan ada Aneka Jaya Patas. Ini Resto Panda Patas dari mana ya? Tidak ada tulisannya. Aneka Jaya Patas dari Pacitan. Rupanya terpantau ramai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.